Kepala Putih Prit Kaji. Dia Prit Kaji. Gua ngasih makannya pakai ini. Pakai bubur bayi. Sama spet. Fluid. Jangan lupa buat manggil-manggil. Fluid. Caranya gini guys, perawatan burung emprit. Ntar kita latih kalau dia udah gede. Begini cara memberi makan burung emprit. Keluarin guys, itu taruh di sini. Satu masih di dalam. Dua. Makan. Oh, sarapan. Tip agar burung itu mau mengenal warna, tipnya adalah tangkringannya kita balut dengan warna merah guys. Kita balut dengan warna merah biar dia kenal warna. Oke guys, sekarang gua mau balut dulu nih ya. Gua mau cari gunting disesuaikan buat tangkringan. Jadi tangkringan itu pakein warna merah. Jadi dengan kayak gitu burung akan mengenal warna, mengenal glove, mengenal spot. Cari kain yang berwarna merah guys, terus kita gunting ya buat angkringan. Sesuaiin panjangnya. Sesuaiin. Kita gunting deh. Kita sesuaikan.
Hey guys, bikin tangkringan kayak gini guys, taruh tangan di situ biar burung mengenal warna. Ini udah jadi guys, kita pasang biar tuh burungnya mengenal warna spot. Guys, udah jadi burungnya biasa bertengger di warna merah. Dengan biasa dia bertengger di warna merah, maka dia akan mengenali glove yang kita pakai, yang sering kita gunakan kan. Kita glove-nya juga warna merah, jadi burung juga akan terbiasa mengenali glove. Jadi dia turunnya di spot sarung tangan kita, sesuai dengan warna yang dia sering bertengger. Ini indukannya nih. Tapi gua mau sapih nih. Kalau nggak disapi jadi nggak ngerti nanti. Cepet banget kalau dirawatin indukannya. Indukinya juga mau ngeloloh nih. Kalau nggak buru-buru disapi, wow, brabe. Susah kita ngelatihnya nanti. Ini udah gede nih jadinya, cepet gedenya kalau dirawat indukannya. Ini gua kasih makan ini guys. Makan burung kenari tuh. Baru dapat ini juga. Di rumah baru 4 harian. Gua mau pasangin ring dulu nih. Biar keren. Pakai ring kenari. Pasangin ring dulu guys. Biar keren. Caranya masakin ring itu udah sering gue bahas aja. Tinggal masukin aja. Pasangin dulu ring. Oh, ini gua akuin paling mudah nih. Paling mudah nih kalau apa emprit dikasih ring, ring itu langsung masuk. Karena kegedean kali ya, ring kenari. Ya pokoknya gua pakai ring kenari lah. Tapi pantes sih. Wah, ini burung mau terbang aja. Belum berlatih. Asar, abad. Thank you.
Guys, pertama kita ajarin dulu dia FTM, fly to me guys. Taruh di sini aja guys, lihat kandangnya. Nah, dulu kita panggil duit guys. Nah, ini baru satu ya, tontonan doang FTM. Taruh lagi dia. Panggil lagi sama Blut. Belajar lagi. Taruh lagi. Oke. Taruh lagi. Biarkan dia terbang ke atas langit tinggi. Biarkan dia bebas terbang ke sana. Guys, udah FTM ya. Burung kalau udah FTM enak, udah siap-siap FF dia. Sekarang kita coba tempat yang mau melatih di sana. Mau melatih di sana dia. Mau melatih tempat yang agak jauh FM-nya. Oke. Pas enggak? Kenapa? Apa kuda? Tadi apa? Lepaskan burungmu. Biarkan dia terbang ke atas langit tinggi. Biarkan dia bebas terbang ke sana dan kemari. Lepaskan sayapmu yang kuat. FTM-nya baru 1 meter nih. Burungnya terbangnya belum kuat. Tapi enggak apa-apa. Oke.
lepaskan burungmu, biarkan dia terbang ke ladang. Dimani-mani aja guys, biar dia terbiasa. Biar dia terbiasa main di luar kandang. Oke. Jadi maning-maning aja burung biar di luar kandang, biar dia terbiasa di luar. Ya, dia juga sayapnya kuat. Jadi juga dia enggak kaget juga main di outdoor, guys.